Nina uruskan pasal hal nak sambung belajar dekat luar negara. Takkan dia tak bagi tahu dengan Marissa? Oh ya ke, Mak? Tak ada pula abang beritahu, Mak. Marissa, Mama tengok Marissa ni macam tak mesra ni. Apa hal? Mungkin sebab kami baru lagi agaknya, Mak. Marissa, orang baru kahwin sepatutnya mesra. Ha? Sepatutnya orang kahwin ni tak boleh berenggang sesaat pun. Ha? Sebabnya saya kena layan suami dengan sebaik-baiknya. Ma, masalahnya abang sendiri yang tak nak Ma layan dia macam tu. Ha, abang cakap abang boleh buat sendiri. Abi nak mana buat macam mana? Marissa, orang lelaki ni kalau kita tak layan dia, kita buat sambil lewa aja. Ha, takut-takut nanti dia menyimpang ke tempat lain. Ish, Ma, janganlah cakap macam tu. Abang baik. Ma percaya yang abang takkan buat Ma macam tu. Memanglah dia tu baik. Tapi janganlah pula kamu ambil kesempatan. Kamu jaga dia sambil lewa je, Marissa. Marissa mesti ingat yang Mama kahwinkan Marissa dengan dia tu sebab Marissa tu anak saudara Mama, supaya senang Mama handle. Dia tu penting bagi Mama. Bertuah abang kan? Dapat mak tiri baik macam Mama ni. Yalah, tak macam Ma dengan Abang Mukris. Mak sendiri pun tak tahu kat mana. Mama nak pergi mana tadi? Mama ada kerja nak uruskan. Takpelah, Mama nak pergi depan sekejap. Kisah sepatang kara sekarang, Mak Pia. Kisah tak ada siapa-siapa lagi dekat dalam dunia ni. Hakis, Mak Pia kan ada nak.
Ahsan pun ada, kan? Kesian, Mak. Kesian Mak Mak Bia. Dia banyak sangat menderita sebab Kis. Dia susah hati je dengan Kis. Kis dengkil Mak Bia. Kis tak nak dengar cakap Mak. Sebab itulah Mak dah tak tahan dengan Kis. Mak tinggalkan Kis Mak Bia. Bagus. Jangan cakap macam tu nak. Tak baik. Orang dah tak ada. Tak baik nak. Kita kena redha nak ya. Redha. Apalah nasib Kis ni Mak Bia. Semua orang yang Kis sayang Mak Bia. Semua tinggalkan Kis. Dulu Abang Izzani yang tinggalkan Kis Mak Bia. Sekarang ni Mak pula tinggalkan Bakis. Bakis ni memang bawa sial lah kau Mak Bia. Astaghfirullahalazim. Tak baik Bakis cakap macam tu. Bawa mengucap nak ya. Tak baik. Ingat Allah nak ya. Bukannya Mak Bia, Kis ni memang bawa sial tak Mak Bia? Mak Bia, Kis rasakan Kis kena mandi bunga lah Mak Bia. Badan Kis ni banyak sial. Kaki, Mak Bia tolong Kis eh. Mandikan Kis Mak Bia sekarang. Ya? Alkis. Ucap lah, ucap. Ingat Tuhan. Ingat Tuhan ayah. Tak Mak Bia. Mak Bia pergi cari bunga Mak Bia. Mak Bia pergi cari bunga Alkis. Sekarang Mak Bia Kis nak bawa sial. Kis ni Mak Bia kalau tak ada. Ingat Allah. Barkis, dengar sini. Ingat Allah. Ingat Tuhan. Barkis. 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 Dengan Balkis, Mak? Macam itulah. Mak risaulah, San. Mak takut dia tak boleh hadapi semua ni. Jadi sekarang ni kita kena jaga dia sama-sama, Mak. Yalah, cakap memang senang. Tapi bukan mudah bagi dia, tahu. Orang yang ada kematian suami. Lepas tu maknya pula meninggal. Dia takkan boleh hadap semua benda ni. Mak, saya dah janji dengan diri saya, Mak. Selagi saya masih hidup, selagi saya mampu, saya akan jaga dia sampai bila-bila. Ya. Jaga dia dengan anak yang dalam kandungan dia tu, San, satu amanah bagi kita tahu. Kita akan pastikan yang dia tu tak kekurangan apa-apa pun. Ingat, San, eh? Baju arah Mak ni. Mak biar ambil lah.
Mak biar pakai. Kis tak sesuai pun pakai baju ni. Kis, baik Balkis duduk dengan Mak biar nak. Mak biar risau tahu Balkis duduk sorang-sorang kat rumah tu. Apa-apa jadi nanti? Tak apalah Mak biar. Rumah kita bukan jauh mana pun. Kalau jadi apa-apa pun, Kis boleh jerit je panggil Mak biar. Mak biar mesti dengar kan? Kis? Kis kahwin dengan Hasan nak? Walaupun Mak, Mak baru je meninggal. Tapi Kis bersyukur sangat Mak Bia. Kis bersyukur sebab Kis ada Mak Bia. Kis dah anggap Mak Bia macam, macam Mak kandung Kis sendiri. Kis sayang sangat dekat Mak Bia. Tapi kan Mak Bia, Mak Bia jangan salah faham tau. Kis bukannya tak sudi ataupun tak nak kahwin dengan Hasan, tapi Kis tak bolehlah Mak Bia. Sebab Kis sayang sangat dekat arwah Abang Izzani. Sampai sekarang Kis tak boleh lupakan dia Mak Bia. Dia je cinta Kis. Harap Mak biar faham, ya. Tapi Zani dah meninggal, nak. Balkis kena cari pengganti. Siapa nak jaga Balkis dengan anak nanti? Kalau Balkis tak kahwin dengan Hasan pun, Mak biar dengan Hasan akan jaga Balkis, kan? Itu betul, nak. Tapi Balkis pun faham, kan? Balkis kena ingat. Mak biar besar tua. Lambat laun Mak biar akan pergi diambil Tuhan. Kalau Balkis tak kahwin dengan Hasan, macam mana Hasan nak jaga Balkis? Balkis pun tahu kan mulut orang kampung sini macam mana. Tapi Mak biar, Kis betul-betul minta ampun dengan Mak biar. Minta maaf dengan Mak biar. Sebab Kis memang tak bolehlah Mak Bia. Kis tak boleh lupakan arwah Abang Izzani sampai sekarang. Kis kena terima hakikat. Ya? Hakikat, terima hakikat. Arwah dah tak ada. Selagi Kis tak nampak sendiri dengan mata Kis kubur arwah Abang Izzani, lagi itulah Kis akan sentiasa anggap yang Abang Izzani masih hidup. Dan selagi itu juga lah Mak Bia. Kis tak boleh dan Kis tak akan terima sesiapa pun dalam hidup Kis selain Abang Izzani. Boleh tak kalau Abang belajar kat dalam negeri je? Kat Australia tu jauh sangatlah, Bang. Dah kehendak Mama dengan Papa. Ikut ajalah. Yalah, tapi tak kalah langsung Abang tak boleh nak bantah, kan? Selama ni Abang dah banyak membantah cakap diorang. Sekarang Abang ikut aja apa kehendak diorang. Abang, Mar bukannya minta Abang bantah cakap Mama. Mar cuma nak Abang... Dah, pergi masuk bilik. Pergi kemas baju. Pergi. Pergi.
Kis, saya nak tanya sikit boleh? Lepas ni awak nak sama balik Jonas Lemak ke? Saya tak ada pilihan, Hasan. Tak adalah, saya tak kisah awak nak Jonas Lemak. Tapi masalahnya, awak janganlah buat kerja berat, ya? Sebab awak kena fikir juga budak dalam kandungan tu. Hasan. Nanti bila anak saya ni dah lahir, boleh tak awak jadi ayah angkat pada anak saya? Jangan cakap ayah angkat, Kis. Kalau saya jadi ayah betul pun saya sanggup. Itu pun kalau awak bagi saya peluang. Awak, Abang Izzah ni baru saja meninggal. Saya terlalu sayang dekat dia, awak. Kis, saya janji, Kis. Saya akan cuba cari kat mana kubur arwah Cik Zani itu. Tapi buat sementara ni, awak sabarlah, ya. Entahlah, awak. Saya pun tak tahu kenapa keluarga arwah Abang Zani itu nak rahsiakan sangat mana kubur arwah. Saya tak faham kenapa diorang buat saya macam ni. Apa dosa saya dekat diorang, awak? Saya bukan nak buat apa pun. Saya cuma nak tahu. Nak menziarah kubur arwah suami saya sendiri itu pun salah ke? Ni anak saya ni bila dia keluar nanti dah susah dia nak tahu mana kubur bapak dia. Saya nak cakap apa? Saya pun tak faham kenapa, awak. Entah kubur tu memang tak wujud tak? Maksud awak? Abang Izzah ni belum meninggal. Keluarga dia saja je nak surutkan cerita tu pada saya. Yes. Diorang nak surutkan Abang Izzah ni pada saya, awak. Saya tahu diorang. Yes. Mak bapak mana yang sanggup buat macam tu? Takkanlah anak dia meninggal pun anak tipu. Dah lah, awak tak payahlah bikin bukan-bukan. Ya? Jomlah. Hantar saya balik. Sama-sama. Nanti jangan lupa kunci pintu ni pula tau. Ya, saya balik dulu. Assalamualaikum. Salam.
bunyi. Terima kasih banyak, satu lagi. Eh, Siti. Bila kau balik? Malam tadi. Ah, Kis. Tak maaflah tak dapat balik masa Mak meninggal. Aku tak dapat cuti. Tak apa, aku faham. Sejak bila kau jual nasi lemak ni? Sebelum arwah mak aku meninggal lagi. Aku kena dalam niaga macam ni, Siti. Kalau tak, macam mana aku nak hidup? Silap air bulan, perut aku ni pun tak dapat nak isi. Paksalah. Ya, aku mengandung. Astaghfirullahalazim. Kis, macam mana boleh sampai terlajak macam ni? Hah? Eh, kau kan budak baik. Kenapa boleh jadi macam ni? Aku boleh agak. Siapa ayah budak dalam perut ni? Hasan kan? Siti! Siti mati-mati ingat Abang Hasan yang buat. Siti tak baik tahu cakap Abang macam tu. Padahal Siti bukan tak kenal Abang macam mana kan? Habis tu, kalau betul Bakis dah kahwin, kenapa orang kampung asyik tuduh yang bukan-bukan? Siti, Balkis tu tak dapat nak buktikan apa-apa pada orang kampung. Sebab sijil kahwin dia tu dah hilang. Suami dia pun dah meninggal masa kemalangan tu. Nak tunjuk bukti macam mana? Ha, Mak Biar. Ha. Apa kata kalau kita minta tolong Tuan Bahrum? Mungkin dia boleh tolong kita. Kita suruh dia mengaku ke orang kampung yang anak dia memang betul dah kahwin dengan Balkis. Macam mana? Masalahnya, Siti. Bukan saya nak mengutuklah kan. Tapi Tuan Bahrum tu sebenarnya tak suka arwah Encik Zani kahwin dengan Balkis. Jadi sama sekarang dia tak nak mengaku yang anak dia pernah berkahwin. Itu yang susah tu. Jahatnya. Habis tu macam mana dengan anak dia nanti? Sama ada dia orang tu percaya atau tidak. Tapi anak dalam kandungan Balkis tu tetap anak dia orang tu yang sah. Percayalah. Tapi Mak, kalau Balkis tak ada sijil nikah, macam mana dia nak daftar surat beranak anak dia nanti? Macam mana, San? Tak apalah. Nanti saya cuba cari jalan macam mana nak selesaikan masalah tu. Mak jangan risau, ya? Mak Biar. Mak Biar. Mak Biar janganlah risau sangat. Nanti pandai-pandailah Abah San usahakan, ya? Yalah. Tapi, Siti, kamu berjanji dengan Mak Biar, ya? Kamu janganlah pandang serong dekat Balkis tu tahu. Mak Biar, tak baik tahu cakap macam tu. Siti sekarang dah tahu cerita sebenar. Kita semua kena sokong dia. Lagipun dia ada kita je sekarang. Tak ada orang lain dah. Macam tu, alhamdulillah. Nisan. Kak, beli semua nasi lemak ni, Kak? Semua? Semua. Berapa, Kak? RM10. RM10? Terima kasih, Rik. Kak! Sudah beli dah selemak ni! Terima kasih! Siti! Kau buat apa ni, Siti? Kenapa kau buat macam ni? Aku tak suka tau. Alah, aku kesian tengok kau. Tak, aku tak payah kesian kat aku. Kau ambil balik dengan kau. Tak payah kau ambil. Kalau kau betul-betul kesiankan aku, kan? Kau kena janji dengan aku, kau akan jadi kawan aku sampai bila-bila tau. Itu dah cukup. Bukan buat macam ni. Yelah, aku memanglah akan sentiasa bersama kau. Jadi kawan susah senang kau. Ambillah.
Miss, ni aku nak cakap dengan kau. Siti. Aku ingat aku nak berhenti jual nasi lemak tu. Aku dah tak nak berniaga dah sebab aku berniaga pun dah tak guna dah. Tak ada orang pun nak beli. Aku tak tahu kenapa orang kampung ni pandai hina sangat kat aku. Aku tak tahu kenapa macam aku ni buat dosa besar sangat dekat dia orang. Macam aku cicik sangat. Aku tak tahu dosa aku sendiri. Nanti kau nak buat apa? Susah ikut aku je lagi KL. Nak? Tak nak. Tak apa, Siti. Aku nak tunggu sampai anak aku ni lahir dulu. Habis tu nanti nak kerja apa? Aku tak kisah kerja apa-apa, Siti. Janji kerja tu halal. Aku boleh simpan duit untuk anak aku nanti. Okey. Esok aku teman kau pergi pekan cari kerja. Nak? Kau tak boleh KL ke? Tak. Aku cuti sampai Selasa. Saja nak rehat kampung. Kau macam tu okey lah. Macam itulah. Alah, jangan sedih. Bersama. Eloklah tu. Awak boleh duduk kat rumah aje. Awak pun dah sarat dah ni. San, elok apanya? Saya baru 7 bulan ni. Saya larat lagi. Habis tu dah masa 3 bulan kalau saya tak kerja, saya memerap je kat rumah. Saya nak makan apa? Kis, 3 bulan je lagi, Kis. 3 bulan ni biarlah saya jaga awak. Tak adalah saya buat semua ni. Bukan untuk awak je. Saya buat untuk anak awak dan perut tu juga. Tolonglah. Tak bolehlah, San. Saya kena cari duit. Saya kena kerja. Awak tahu tak simpanan saya tak cukup lagi. Awak pun tahu kan saya nak pergi ambil salinan sijil nikah saya. Sebelum anak saya lahir, kalau saya tak ada duit macam mana? Macam inilah, Kis. Hujung minggu ni kita pergi ambil. Tapi tiket bas biar saya yang belikan. Okey? Thank you.
kasih awak banyak. Sama-sama. Marilah kita pergi. Assalamualaikum, Makcik Sena, Makcik Joya. Salam. Kebetulan terserempak ni saya ada sesuatu nak tunjuk. Nak tunjuk apa? Bukan boyok tu. Kau ni memang tak tahu malu lah. Tu, kau mengandung anak haram ni. Lepas tu kau ke hulu ke hilir tunjuk pun kau yang terboyok sana, terboyok sini. Kau ingat orang suka ke? Ha? Dah puas dah mengata saya. Sekarang ni dengarlah pula saya nak bercakap. Mia, saya nak tunjuk sijil nikah saya. Bukti ni mengesahkan yang saya dan Abang Zani suami isteri yang sah. Saya harap bukti ni dapat tutup mulut makcik berdua yang tak berlesen tu. Aku peduli apa kau dah kahwin ke belum. Ambil ini surat ni. Tak apa, tak apa. Makcik, makcik simpan. Saya memang bagi ikhlas untuk makcik berdua. Ya? Nanti kalau rajin, pergilah dekat kedai fotostate terdekat. Buat salinan banyak-banyak. Lepas tu makcik boleh tolong edarkan pada setiap rumah yang ada dekat dalam kampung ni. Ya? Kalau makcik berdua rajin lagi, makcik boleh makcik boleh tampal dekat setiap pokok yang ada dalam kampung ni. Ha? Selamat mencuba. Assalamualaikum. Jom, San. Salam. Ni kan. Tak payah ikut dia lah. Sudah. Husnah weh. Mari kita balik. Kis harap lepas ni tak adalah orang nak memburuk-burukkan Kis lagi, Mak Bia. InsyaAllah. Mak Bia pun ada tunjukkan sijil tu pada Pak Imam. Pak Imam dah minta maaf tau Kis bagi pihak orang kampung yang mana dah mengata-ngata Balkis tu. Pak Kis maafkan anak ya. Kalaulah daripada dulu Kis ambil surat tu Mak Bia. Mesti arwah mak tak menanggung malu kan kata-kata orang. Orang kutuk-kutuk dia sampailah dia meninggal. Ini semua dah ditentukan oleh Allah tahu. Kita tak payah nak menyesal nak. Itu kerja Tuhan, ya. Terhadap apa yang berlaku. Lepas ni, Mak Bia nak bagi berehat tahu. Rehat secukupnya. Kalau boleh, jangan tidur kat rumah Balkis malam-malam. Tidur rumah Mak Bia ni. Kisahkanlah Mak Bia. Dah banyak sangat menyusahkan Mak Bia dengan Hassan. Susahkan apa awak? Kan kalau terberanak seorang-seorang kat rumah tu lagi susah. Betul tak, Mak? Betul cakap Hassan tu. Aku sadari engkau pernah dengan dirinya dan di dalam hatimu masih ada namanya. Mohon izinkan aku untuk mendekati dirimu dan meyakinkan engkau bila ku mengharapmu. Walau aku harus seberangi lautan dan mendaki gunung tinggi ambil bintang untukmu. Walau aku harus mengitari bumi mencari sesuatu yang bisa membuatmu tertawa. Cik San. Terima kasih. Ya Allah, bismillah. Kis, ambil anak ni dah. Tengok.
korban. Zan, tolong azanlah budak ni, Zan. Saya, Mak. Boleh kan, Kis? Azan tolong azan, kan? Allah, sayang saya. Batasannya mengorbankan.